Kota Martapura terkenal dengan julukan Kota Serambi Mekah dengan banyaknya melahirkan ulama dan habaib yang telah berjasa menyiarkan agama Islam di seluruh pelosok daerah. Salah satu cara umat Islam dalam menghargai jasa-jasa mereka yaitu dengan menyelenggarakan acara haul. Selasa malam 23 Oktober 2018, Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menghadiri pelaksanaan haul Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi yang ke-23. Turut hadir para habaib dan tokoh ulama diantaranya Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil, Guru Hasanuddin, Habib Zain Ali Drus, Habib Ahmad Ali Drus, Guru Ahmad Barmawi, Habib Hussein Al-Habsyi, serta para jamaah dan tamu undangan lainnya. Rangkaian haul diawali dengan pembacaan Maulid Habsyi, lalu dilanjutkan pembacaan surah Yasin, Tahlil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan manakib Sahibul Haul, serta ditutup dengan doa. Dalam tausiahnya, Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil menyebutkan, orang yang cinta dengan orang soleh pada hakikatnya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi merupakan ulama yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan haul juga merupakan ajaran silaturahmi dengan para ulama dan juga masyarakat. Dan atas perwakilan keluarga, Habib Hussein merupakan putra Habib Ali mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berhadir dan kepada pemerintah Kabupaten Banjar atas sumbangsinya membantu mensukseskan pelaksanaan haul. Rizal Fuad, Kominfo Banjar melaporkan.